numerasi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari pembelajaran numerasi bilangan. Lebih tepatnya, mengenai berbagai macam pola. Video berikut semoga bisa menjadi gambaran Bapak atau Ibu guru dalam rancang pembelajaran numerasi di sekolah masing-masing. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Nana. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran seni rupa dengan materi membuat karya dengan menggunakan pola dasar titik, warna, dan bidang. Anak-anak, Bu Nadia memiliki beberapa gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Siapa banyak tahu gambarnya? Gambar yang pertama, gambar apa kan ini? Zebra. Ya betul, ini adalah gambar zebra. Apa pola warna yang terlihat? Putih, hitam. Berulang terus ya, Nana. Nah, ini termasuk ke dalam pola warna. Masih ingat? Masih. Dan pembelajaran matematika pada saat hari kemarin? Ya. Yang kedua, guru punya gambar apa ini? Sobat numerasi, penerapan pembelajaran numerasi juga bisa dilakukan pada mata pelajaran lain. Salah satunya adalah pembelajaran seni rupa. Ide siswa dalam menggambar pola bentuk dan warna tidak lepas dari pembelajaran numerasi yang mereka pelajari sebelumnya. Pada pembelajaran numerasi pola bentuk, siswa diberikan tugas untuk menyusun beberapa bangun datar untuk dibuat menjadi pola bentuk. Mari
adalah sekumpulan tahun jatah. Jika kami diurutkan dengan benar, maka kami akan menjadi sebuah pola bentuk. Urutan yang pertama adalah bentuk segitiga. Urutan kedua adalah lingkaran. Urutan keempat adalah segitiga. Pola bentuk sendiri adalah susunan atau pengulangan bentuk-bentuk tertentu yang mengikuti aturan atau pola tertentu. Bentuk-bentuk ini bisa berupa geometri seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan pola organis seperti daun, bunga, dan hewan. Misalnya pola pertama segitiga, pola kedua lingkaran, dan pola ketiga adalah persegi. Urutan ke-5 lingkaran, urutan ke-6 persegi. Sedangkan pada pola warna, siswa diminta untuk mencari tahu warna yang tepat pada susunan gambar buah yang mereka dapatkan. Kami adalah sekumpulan buah yang segar dan penuh dengan vitamin. Berilah warna pada gambar buah tersebut sesuai dengan warna yang benar. Jika kami diurutkan dengan benar, maka kami akan menjadi sebuah pola warna. Urutan yang pertama adalah buah dengan warna merah. Urutan ketiga adalah buah berwarna hijau. Urutan keempat adalah buah berwarna merah. Urutan kelima adalah buah dengan warna kuning. Apakah kalian dapat membantu untuk menemukan urutan kedua dan ke-6. Kemudian, mereka menyusun urutan warna yang sesuai. Pola warna sendiri adalah susunan atau pengulangan warna-warna tertentu yang mengikuti aturan atau pola tertentu. Yang pertama adalah warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, yang keempat warna merah, warna hitam. Anak-anak, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian boleh kumpulkan dan silakan istirahat. Kenapa kau tidak melihat guru? Kau tidak seperti biasanya, kamu sedih. Aku akan memberi semangat untukmu. Ayo kita membantu aku memberi semangat untuk Mbak Dudi. Ayo, semangat! Semangat! Terima kasih Gita dan Titi semangatnya. Aku kesulitan melakukan gerakan senam. Nah, besok Jumat ada penilaian. Oh, yang berapa itu ya? Benar. Kamu kenapa cepat mengingatnya? Apakah kamu bisa mengajarkan kepada aku? Sebentar ya, aku bisa mengajarimu. Kamu ingat pelajaran Yunadia mengenai pola suara dan gerak? Tentu ingat. Aku sangat senang saat pola suara yang seperti ini kan? Jika gerakan senam tangan 1 dan 2 tangan ke atas, 3 dan 2 tangan ke samping, bahkan 5 dan 6 tangan ke atas lagi, gerakan 7 dan 8 tangan ke samping lagi. Mudah bukan? Baiklah, coba lihat aku ya. Nah, itu kamu bisa. Hebat kamu, Mbak Dwi. Kita praktekkan bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobat Numerasi, urutan suatu pola juga bisa berupa pola suara dan pola gerak. Pola suara sering kita jumpai saat yel-yel atau beberapa variasi jenis tepuk. Sementara pola gerak banyak kita jumpai saat senam. Pola gerak dan pola suara adalah konsep yang sering digunakan dalam pembelajaran numerasi. Konsep ini melibatkan penggunaan gerakan tubuh dan suara untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang masih abstrak. Pola gerak adalah serangkaian gerakan tubuh yang berulang dan mengikuti suatu pola tertentu.
Gerakan ini dapat sederhana seperti gerakan melompat, atau lebih kompleks seperti menari, atau melakukan gerakan senam. Urutan yang pertama seperti ini, urutan yang kedua seperti ini, urutan yang ketiga seperti ini, urutan yang keempat seperti ini, urutan yang kelima seperti ini, urutan yang keenam seperti ini. Tepuk tangan! Pola suara adalah serangkaian bunyi atau kata yang berulang dan mengikuti suatu pola tertentu. Pola suara bisa berupa tepukan, nyanyian, atau pengucapan angka. Bapak dan Ibu, demikian tadi video pembelajaran numerasi mengenai materi pola bentuk dan warna yang bisa diterapkan dalam mata pelajaran seni rupa, serta materi pola gerak dan suara yang seringkali ditemukan pada mata pelajaran PJOK. Dari video tersebut dapat diambil kesimpulan, pembelajaran numerasi sangat membantu siswa dalam mengerjakan tugas dan mata pelajaran lain, ataupun dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang ditayangkan tadi bisa menjadi referensi untuk sobat numerasi untuk dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di dalam kelas. Demikian tadi video pada pertemuan pada kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran numerasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.